Hari ini aku, Richie, dan Chad akan melakukan misi untuk membebaskan Opa dari penjara. Wow, kita akan lihat apakah Opa akan bebas dari penjara. Pertama, aku akan singgah dulu si Chad di rumahnya. Oke. Semoga Opa bisa bebas dari penjara karena sudah bertahun-tahun lamanya dia dari awal The Verse hadir di sini. Dia belum pernah bebas. Tapi Chad sudah bisa keluar dari dia menjadi patung. Hey, ayo bro. Kemana? Kita selamatkan Opa yang di penjara. Teman kita yang sudah lama terpenjara di sana. Ayo, tunggu aku ambil mobil aku. Kamu mau pakai mobil sendiri, Chad? Iya. Oke, aku pakai mobil sendiri juga. Kamu di mana? Mobil kamu jauh nggak? Aku temani kamu. Ayo. Di mana kamu? Oke. Lewat mana? Oh, lewat sana. Oke, tunggu aku dong. Jangan sendirilah. Oke. Gue juga tunggu. Oke. Dude dan Chad menuju ke rumah Richie. Mereka akan membalaskan Opa dari penjara. Wih, cepat banget. Mobil si Chad ya. Aduh. Tapi meskipun dia cepat, aku lebih cepat. Aduh, kaca. Itu yang kaca depanku pecah. Itu ya yang aduh. Lebih cepat. Udah tahu mobil siapa yang lebih cepat. Oke. Mana si Richie ya? Richie. Woi, lagi masak, bro. Kalian berdua ini orang lagi masak gangguin aja. Ayo ikut kami berdua. Gimana ya, sih? Mau menyelamatkan si Opa. Selamatkan Opa, ada-ada aja kalian. Dia tidak bisa dibebaskan. Bisa. Kamu percaya ayo kepada aku, Dude, sang pemilik kota ini. Gak tahu apa, aku lagi mau senam ke rumah Cheryl. Ayo. Dia lagi panggil. Kalian harus percaya kepada aku. Aku kita segala sesuatu saja, aku bisa. Aku segala sesuatu aku bisa lakukan. Ayo. Ayo. Sekarang kita ke penjara dulu. Kita pura-pura menjenguk si Opa ya. Aku sudah sampai. Oke. Okay. Ayo Richie. Richie. Oh, Richie naik jalan kaki. Kamu ini makanya kamu tidak sehat dengan mobil terus, Dude. Hei, salah-salah, bro. Salah. Biarpun aku dengan mobil, aku tetap sakit. Oke, ayo kita masuk ke dalam. Izin dulu ya. Ayo kita izin. Selamat siang, Komdan. Selamat siang. Kenapa kalian bertiga datang ke sini? Kami mau menjenguk Opa, bisa enggak? Opa, bisa. Silakan. Tapi kalian jangan buat kegaduhan di sini ya. Siap, Komdan. Ayo. Cepat. Ayo, naik ke atas. Mana si Chad? Aku Chad sudah di atas. Chad, kamu sudah di atas, cepat banget loh. Aku lagi tidur, ngantuk. Halo, Opa. Chad, kesini Chad. Kita akan diskusi di sini. Opa. Hei, kenapa kalian bertiga datang ke sini? Diam. Kami merencanakan untuk membebaskan kamu. Benar kan, Chad? Iya. Jadi, kita akan membebaskan kamu. Hei, tidak mudah untuk membebaskan seorang Opa. Kalian harus bersusah payah. Tenang, kami bisa. Nah, oke. Kalau begitu, begini. Untuk membebaskan aku, kalian harus mengumpulkan banyak uang di sini. Setidaknya $3,000. $3,000? Ya, oke, benar. Oke. Kalian bisa mengumpulkan uangnya kan? Iya, kami bisa. Tenang, Opa. Akan kami bayar polisi itu. Oke, baiklah. Let's go. Kita berangkat. Ayo. Kita mencari uang. Ayo. Aku sudah di bawah. Oke, Richie. Ayo, Richie. Mobil mana? Chad, kamu batuk, Chad? Iya. Kamu lagi sakit? Aduh, kasihan banget si Chad lagi sakit. Kita ajak panggil untuk membebaskan si Opa. Kita pakai satu mobil aja ya. Boleh enggak aku yang bawa? Aku saja. Oke. Aku yang bawa. Hei, kenapa jadi begitu tadi? Coba keluar kalian. Pasti satu akan naik di atas. Hah. Oh, tidak. Cepat naik. Ayo naik kalian berdua.
Isi Richie pakai baju pink ya, seperti bapak penjual jus. Oke, okay, let's go. Pertama kita mau mengambil uang di mana nih? Di mana? Di atas gunung. Oke, okay, kita ke atas gunung sekarang. Aku saja ya yang turun. Oke, okay, baik. Baru kita tancap ke atas ya. Kita tancap ke atas saja. Sudah saja aku yang jalan. Biar nanti kamu susah nanti naik ke atas. Ayo. Naik terus, Wedi. Ah, kita parkir aja mobilnya di sini ya. Oke, okay, ayo. Kita naik ke atas. Kita harus mengumpulkan $3,000, cuy. Ayo. Aku sudah dapat ini. Sudah dapat? Ini sudah. Ya, seharusnya aku yang ambil. Kenapa? Soalnya nanti uangku tidak bertambah di sini. Kan? Ya enggak apa-apalah. Ayo, kita cari, masih banyak tempat uang. Awas satu hati jatuh ya. Di town hall. Oke, kita ke town hall ya. Oke. Boleh enggak aku yang bawa? Iya. Ya, awas, tunggu. Kamu dia dari tadi, boleh enggak aku yang bawa? Naik aja kalian berdua, aku pemimpin di sini. Aku pakai baju pink. Kenapa nih mobil? Oh, sudah. Kukira mobilnya nyangkut. Kok bisa begitu? Mobilnya kenapa ini? Aduh, kayaknya aku sudah tidak boleh membawanya. Coba kamu yang bawa. Coba Chat turun dan kamu yang bawa. Bisa enggak? Weh, tunggu aku dong. Ya ampun. Tunggu. tunggu. Tunggu teman. Teman, tunggu aku. Bisa gerak? Bisa. Sudah, jalan aja dulu. Nah, aku tunggu di bawah aja, ayo. Aku tunggu di bawah. Nanti agak susah kalian. Ayo, aku tunggu di bawah sini. Sudah. Sudah. Tunggu aku. Sabar. Kita ke town hall. Iya. Oke, okay, let's go. Kita ke town hall. Jadi kamu ya yang turun. Oke. Okay. Gas. Town hall. Ya, itu kan ngelek. Aku Richie, Chat, masuk ada ke dalam. 2 juta. Nanti aku yang ambil. Oke. Okay. Oke, okay, sudah 2615. Wow. Ini uangnya sudah jadi 4.000 nih. Gimana nih? Kita langsung bebaskan opah. Jangan dulu ya, kita ambil lagi uang di mana lagi ada. Kamu tahu kan? Di dekat kamu. Di mana? Di dekat kamu punya rumah. Oke. Okay. Dekat rumah aku. Oh, di studio band, di studio band. Oke. Okay. Kita pergi ke studio band. Tancap. Sudah sampai. Ya, kamu ambil aja ya, Richie. Chat kamu ambil. Kamu saja. Aku aja. Oke, baiklah. Kan studio band kamu punya. Oke. Uangnya sudah $5,475 di sini. Apakah kita akan melanjutkan mencari atau langsung kita bebaskan si Opa? Terserah. Oke, kita langsung bebaskan. Jadi aku minum dulu ya. Iya, minum dulu. Kamu haus? Tadi kenapa tidak singgah di tempat Pak penjual jus? Sudah. Let's go. Kita berangkat. Jangan-jangan masih ada lagi di rumah Kiril. Enggak usah, soalnya udah susah. Ayo kita langsung ke penjara aja. Kita bebaskan Opa. Ayo, mana kamu? Aku sudah pergi. Oke, kita ketemu di penjara ya. Oke, cepat. Kita ketemu di penjara. Halo? Hah? Kenapa, Chat? Kamu tidak bisa ikut, kenapa? Aku lagi sakit. Ya, oke. Istirahat aja, biarkan aku dan Richie yang membebaskan Opa. Ayo, Richie. Kita selamatkan si Opa. Ayo, kita bayar polisinya dulu. Let's go. Pak Pol. Kami bayar ke Bapak $5,475 asalkan Bapak mengeluarkan si Opa. Waduh, banyak banget tuh. Oke, baiklah, aku bebaskan dia. Aku akan tekan tombol di sini dan dia langsung akan terbuka pintu penjaranya. Oke, Pak, terima kasih. Nanti aku transfer, Pak. Ya, sama-sama, tapi jangan bilang ke orang-orang ya. Oke. Nah, kita menunggu Opa di sini aja. Opa bebas. Kasih ya, Dude. Iya.
sama-sama opa, kami sudah kasihan sama opa tidak bebas-bebas. Jadi sekarang opa sudah bebas dari penjara. Misi kita berhasil.